الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih lagi membincangkan apa yang kita sebut sebagai khawarij moden. Sepatutnya kita nak buat nota tapi tak ada siap lagi semalam. Setengah pun tak siap juga. Banyak sangat kan. Baik. Tapi tak apa, kita akan bentangkan. Kita dah ambil pada kelas yang lepas, kita dah sebutkan permulaan kemunculan semula ideologi khawarij ialah pada kurun ke abad ke-20 Masihi. Apabila jatuhnya Turki Uthmaniyah pada 1923-24 Masihi dan dimansuhkan apa ni sistem khilafah, apabila apa nama dia tu, Mustafa Kemal Atatürk menghapuskan sistem khilafah, maka umat Islam begitu tercari-cari ya. Jalan penyelesaian untuk keluar daripada kemusykilan yang mereka berada padanya. Jadi 1928 kita dah sebut Hassan al-Banna telah mengasaskan jamaah Al-Ikhwan Al-Muslimun, kumpulan Al-Ikhwan Al-Muslimun, di mana dibaiat oleh 6 orang teman setia beliau. Dia benar Hassan al-Banna ni, dari sejarahnya dia ni orang yang berpendidikan agama, berkecimpung dalam bidang pendidikan pada asalnya. Dia seorang ustaz dan dia memang kira kata ahli agama lah, mengaji agama, belajar agama, ustaz. Jadi dia mengasaskan kumpulan dakwah. Antara tempoh 1928 sampai 1940-an, Hassan al-Banna masih lagi menggunakan uslub disebut sebagai uslub dakwah. Tapi kita dapat melihat kemunculan ideologi khawarij dalam gerakan ini dari beberapa sudut. Yang paling ketara sekali adalah sudut yang pertama, kalau kita melihat cara gerakan ini ditubuhkan. Walaupun kita kata gerakan Ikhwan Muslimun punya hadaf ataupun tujuan yang lebih besar, iaitulah melawan penjajahan British, dan semua orang masa tu nak lawan penjajah British of course, dengan pelbagai cara. Ada yang pilih cara Barat, ada yang pilih cara komunis, ada yang pilih cara sekian-sekian, macam-macam kan cara. Dan kita di Tanah Melayu pun kita tahu kita ada macam-macam cara untuk lawan British, lawan Belanda dan sebagainya. Ada yang panggil Jepun mai kan, macam-macam tu, semua orang ijtihad masa tu untuk lawan British. Right. Jadi kalau kita melihat bentuk penubuhan Al-Ikhwan bermula dengan bai'ah. Ini di antara bentuk penubuhan daulah kerajaan. Dan Hassan al-Banna telah menubuhkan, setelah dia ada ramai pengikut, dia tubuhkan apa yang dia sebut sebagai at-tanzimul khas ataupun tanzim khas ataupun at-tanzimus sirri, yang disebut sebagai gerakan rahsia ataupun gerakan khas. Jadi tanzim khas ini ditubuhkan oleh Hassan al-Banna dan ia merupakan tentera. Yang ni mereka ni dilatih dengan latihan ketenteraan, di mana orang yang terpilih setelah dia menghabiskan marhalah ta'rif dan takwin, bila mencapai marhalah tanfiz, macam kita dah sebut Ikhwan ada 3 marhalah, ta'rif, takwin dan tanfiz, maka orang yang terpilih ini akan dibawa untuk dibai'ah. Kita bawakan apa yang disebut oleh Mahmud Al-Sabbagh. Mahmud Al-Sabbagh adalah salah seorang ahli tanzimul khas yang ditangkap pada 1948, di mana terdedahnya tanzim khas ni 1948 dalam peristiwa kereta jeep. Bila mereka kerajaan polis Mesir berjaya menahan sebuah kenderaan jeep, kereta jeep, yang di dalam tu didapati ada bahan-bahan letupan dan juga beberapa orang, dan termasuklah senarai dan undang-undang tanzim khas, yang mana ditulis dengan oleh Mahmud Sabbagh sendiri dengan tangan dia, dan dia mengaku dalam kitab dia Haqiqat Tanzimul Khas, di mana kata Mahmud Sabbagh, kanatil bay'atu tatimu fi manzilin bihayy as-salibiyah. Dia kata bay'ah dilakukan pada sebuah rumah di kawasan As-Salibiyah.
حيث يدعى العدو المرشح, di mana anggota yang dicalonkan untuk masuk dalam tanzim khas ini dipanggil lil bai'ah, untuk dibai'ah. Wa ma'ahu al mas'ulu an takwinihi, dan bersama dia naqib dia lah, naqib usrah dia yang telah membentuk dia jadi ahli ikhwan pada peringkat awal. Wal akh Abdul Rahman As-Sindi, dan juga saudara Abdul Rahman As-Sindi. Abdul Rahman As-Sindi ialah al mas'ul an takwinil jaisil islami داخل الجماعة. Abdul Rahman As-Sindi adalah orang yang bertanggungjawab membentuk tentera Islam dalam jamaah. Yani Abdul Rahman As-Sindi masa itu adalah ketua, dia adalah rais tanzimul khas yang telah dilantik oleh Hasanul Banna. وبعد استراحة في حجرة الاستقبال, setelah dia berehat di ruang tamu, masuk-masuk tu duduk dulu, yadkhulu thalathatuhum ila hujratil bai'ah, maka depa akan dipanggil masuk ke bilik bai'ah. Fayajidunaha mutfa'atal anwar, maka dia dapati bilik tu ditutup lampu gelap. Biasanya dipanggil waktu malam lah, dia tak panggil waktu siang. Ha, wayajlisuna ala bisatin fi muwajahati akhin fil islam, dia duduk ke atas satu hamparan berhadapan dengan seorang daripada satu orang lelaki lah, saudara dalam Islam, dia kata, yakni anggota jemaah. Mughattan jasaduhu tamaman, yang mana dia ni ditutup, muka dia semua tak nampak. Min qimmati ra'sihi ila akhmasi qadamai, min ila akhmasi qadami, daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Birida'in abyad, dengan kain putih. Dia tutup lah, muka dia tak nampak, tak kenal siapa. Yakhruju min janibaihi yadahu, dua tangan dia adalah keluar. Mumtaddatan, dia letak di atas. Ala minbadah munkhafidah tabaliyah, atas satu meja kecil depan dia. Alaiha mushaf wa musaddas, yang diletakkan atas meja itu mushaf dan pistol. Maka begitulah cara bai'ah tersebut dilakukan. Dan diikrar dalam bai'ah itu, kata Mahmud As-Sabbaq, dengan ikrar taat setia dan sebagainya, sehingga kalau khianat atau dedahkan rahsia kumpulan, maka kata Muhammad As-Sabbaq, lafaz bai'ah tersebut, maka wajiblah atas dia, maka jemaah berlepas diri daripada dia, dan wajiblah bagi dia neraka jahannam. Maksudnya ikrar diri dia, kalau dia khianat jemaah, kafirlah, dan hak untuk jemaah untuk bunuh dia. Itu maksud ayat tersebut. Baik, jadi ini cara bai'at tanzimul khas, dan semua sumber-sumber yang menceritakan tentang tanzimul khas daripada bekas-bekas ahlinya, semuanya menceritakan begini. Bahkan Muhammad Sabah sendiri, dia kata, setelah aku buat benda ni, dia kata, aku rasa begitu tenang jiwa. Dia rasa seronok lah masuk benda ni. Sebab bagi dia nak perjuang Islam, of course, orang ingat nak perjuang Islam, seronok lah kan. Muhammad Sabah sampai hujung hayat-hayat dia masih beriman dengan tanzimul khas. Baik. Di antara kita melihat pemikiran Hasan Al-Banna, Hasan Al-Banna dalam risalah ta'alim menyatakan dengan jelas bahawa dia kata, wa min haqqiha, di antara hak-hak kerajaan itu, mata addat wajibaha al-wala' wa ta'ah wal-musa'ada bin-nafsi wal-amwal, fa'idha qasarat fadnashu wal irsyad thumma al khal'u wal ib'ad. Dia kata kerajaan, dia kata kalau dia buat tanggungjawab dia, maka kita akan sokong. Jikalau dia tersalah, kita akan nasihat dan betulkan. Jikalau tidak, setelah dinasihati tak mendengar juga, dia kata fal khal'u wal ib'ad, maka dicabut ketaatan dan dimansuhkan. Ini digulingkanlah. Jadi yang disebut oleh Hasan dalam risalah ta'alim. Jadi ini pemikiran, sehingga Abdul Qadir Abu Faris dalam kitab dia Al-Fiqh Siyasi Ainda Al-Imam Al-Hasan Al-Banna, Fiqh Politik di sisi Imam Hasan Al-Banna, memandang bahawa ini adalah satu evolusi terhadap mazhab Ahli Sunnah. Sebab apa? Ahli Sunnah sebenarnya makruf tidak memberontak kepada pemimpin. Tapi dia kata Hasan Al-Banna datang telah menambahkan benda ini, satu benda yang baru. Dan Hasan Al-Banna juga, kalau kita melihat, selain menubuhkan tanzimul khas ini, yang kita akan sebut nanti apa yang dia buat dalam tanzimul khas,
dia juga bawa fikrah tafsir as-siyasi lil-Islam, tafsiran Islam secara siasah. Di mana dalam muktamar Ikhwan Muslimin yang kelima adalah ucapan beliau, dia sebutkan, dia kata Islam yang diimani oleh Al-Ikhwanul Muslimun adalah Islam yang mana kerajaan adalah satu rukun daripada rukun-rukunnya. Jadi maknanya kerajaan sudah dirukun dalam Islam. Sedangkan Syekhul Islam bin Taimiyah sebut dalam Minhajus Sunnah, barang siapa yang mengatakan masalah imamah adalah masalah usuluddin yang paling besar, maka dia adalah kafir dengan ijma' kaum muslimin, syiah dan sunnahnya. Maknanya tak ada urusan lebih besar dalam Islam daripada tauhid. Ini adalah merupakan satu aliran. Kalau kita lihat yang menjadikan imamah sebagai rukun ialah syiah. Dalam syiah depa gantikan syahadah dengan al-imamah. Rukun Islam syiah, tahu kan? Nanti kita akan sampailah, kita akan sampai tajuk syiah nanti, kita akan sebut syiah dan rukun Islam dia, syahadah itu ditukar sebagai al-imamah. Yakni persaksian bahawa Ali dan imam-imam syiah itu sebagai imam. Dan tafsir siasi ni, apa makna tafsir siasi lil-Islam? Maknanya mereka melihat bahawa Islam hanya wujud dengan adanya kerajaan. Kalau tak ada kerajaan, tak ada Islam. Itu dia punya point. Itu maksud tafsir siasi. Jadi sebab itulah mereka melihat kalau tak ada kerajaan Islam, Islam tak ada. Dan Hasan al-Banna dalam muktamar, dalam satu ucapan dia pada muhadarah ataupun ceramah hari Selasa, disebut oleh Abbas As-Sisi, salah seorang ahli ikhwan, dalam kitab dia Qafilatul Ikhwan, dia kata Hasan al-Banna sebut bahawa pada zaman sekarang tidak ada lagi imam, wa laysu lil muslimina imam, tidak ada lagi imam bagi orang Islam, tidak ada pemerintah Islam. Sedangkan ini tanakut Hasan al-Banna sendiri, dalam bai'ah dia kepada Malik Faruq, tengok apa dia Hasan al-Banna sebut dalam bai'ah dia kepada Al-Malik Faruq. Dia kata bahkan bai'ah dia kepada Malik Fuad satu mungkin, ila suddati sahibil jalalatil malakiyya hami himaddin wa nasiril islam wal muslimin maliku misr al mufadda yataqaddamu a'dha'u majlis ash-shura al-'am lil ikhwan al-muslimin al-mujtami'una fi madinati al-isma'iliyah بتاريخ 22 صفر 1352 والممثلون لخمسة عشر فرعا من فروع جمعية الإخوان المسلمين برفع أصدق آيات الولاء والإخلاص للعرش المفدى ولجلالة المليك وسمو ولي عهده المحبوب. Kepada kehadapan Duli Yang Maha Mulia, pelindung agama, pembantu Islam dan Muslimin, Raja Mesir yang dibela dengan jiwa dan raga. Ini bai'at dia kepada Raja Fuad. Anggota Majlis Syura Am Ikhwan Muslimin yang berhimpun pada di kota Ismailiyah. Ismailiyah ni nama tempat Ikhwan Muslimin. Pada tarikh 22 Safar 1352, yang mewakili 15 cawangan daripada cawangan Jamiatul Ikhwan, mengangkat ayat ketaatan, tanda ketaatan yang penuh dan keikhlasan kepada takhta Raja Mesir dan kepada Duli Yang Maha Mulia Raja dan Raja Muda yang dicintai. Yang maknanya dia mengaku ada raja, dia bai'at. Dan bila naik Raja Faruq, dia kata apa? Ila maqami sahibil jalalatil malikil Faruq al-awwal أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأرفع إلى السدة العلية ولاء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القطر المصري كله بل وفي العالم الإسلامي أجمع وإخلاصهم لعرشكم المفدى وتحيتكم لذاتكم المحبوبة. Kehadapan Duli Yang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Faruq yang pertama, aku bersyukur kepada Allah yang tiada Tuhan disembah melainkan Dia, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku angkatkan ke hadrat
duli yang maha mulia. Wala kesetiaan anggota jamaatul ikhwan di Mesir seluruhnya, bahkan di seluruh alam Islam. Dan kesetiaan yang penuh tidak berbelah bahagi mereka kepada takhta duli tuanku. Dan mereka sangatlah menghormati tuanku yang sangat dicintai. Jadi maknanya dia bai'ah. Bahkan Hasan Ahmad mengaku bahawa Raja Faruk sebagai seorang raja yang menegakkan Islam dari sudut dia Muslim lah. Dia Muslim lah, maksudnya walaupun Raja Faruk ni kita tahu dia ni banyak dia punya kes dia. Tapi maknanya Hasan Al-Banna dari sudut melihat Raja Faruk adalah pemimpin Islam. Dia kata, ya maulai, laqad barhantum jalalatukum fi kulli mawqifin ala i'tizazikum bi ta'alimil Islam wa hirsikum ala an tasud ar-ruhul islami an-nabil madhahir hayati sha'bikum al-mukhlis wa kuntum fi dhalika khayra qudwah. Dia kata, wahai tuanku, tuanku telah membuktikan dalam setiap tindak tanduk tuanku bahawa tuanku sangatlah berbangga dengan ajaran Islam dan sangat apa nama bersungguh-sungguh untuk menegakkan ruh Islam yang mulia dalam setiap kehidupan rakyat tuanku, dan tuanku merupakan contoh teladan terbaik. Ha kan, kalau kita baca ni tengok masya-Allah macam salafi semua sana mana. Baik. Jadi makna yang penting apa yang kita nak bawa di sini ialah Hasanul Banna mengaku bahawa secara zahirnya dia mengangkat bai'ah. Tapi bila berada sesama ikhwan, Hasan Al-Banna kata tidak ada imam. Ini masalah. Jadi yang dia bai'ah ni siapa? Dan imam tu siapa? Kan? Dan masalahnya ada bai'ah dalam bai'ah. Sebab Hasan Al-Banna juga minta supaya dia sendiri dibai'ah oleh jemaah dia. Kan? Baik, kita akan sebut apa yang berlaku, apa yang Hasan Al-Banna buat. Baik. Hasan Al-Banna, kalau kita melihat, kita ambil dia punya apa nama, Al-Ikhwan Muslimun telah menubuhkan Tanzimul Khas. Tanzimul Khas, Tanzimul Khas telah kita katakan bergerak sebagai satu tentera di dalam jemaah Ikhwan Muslim. Mereka mendapat tadrib dan mereka ni penuh kerahsiaan. Tidak ada kita kata tindakan mereka yang diredahkan kepada orang. Jadi mereka ni penuh kita kata kerahsiaan. Di mana apa nama tujuan yang sebenarnya mengikut dakwaan Ikhwan, Tanzimul Khas ni adalah untuk berperang dengan Inggeris lah, of course. Itu dia punya matlamat awal. Tapi sebenarnya Tanzimul Khas juga berfungsi di selain daripada memerangi Inggeris dengan bentuk memerangi sesiapa yang dianggap sebagai tali barut. Tali barut ni siapa? Bagi mereka, siapa yang buat janji damai dengan Inggeris, maka dia tali barut Inggeris. Ini muskilah. Dan akhir sekali tafsiran ini berubah kepada siapa saja yang menentang Ikhwan, maka dia adalah tali barut Inggeris. Jadi sebab itu kata Ahmad Raif, salah seorang apa nama anggota Ikhwan juga, dia kata, yukhti'u man yadhunnu anna kana nizaman jihad annahu kana nizaman jihadiyan faqat yastahdifu tard al-Injlis wal qada' ala talamidhihim wa awanihim faqat bal kanu kama qulna hum an-nuwatu li dawlatin jadidah تتدرب على الإدارة والحكم وهي أيضا تتناول كافة المشكلات بالعلاج ووضع الحلول وقد عملوا في هذا المجال دون سابقة من خبرة أو تجربة. إذا لن كتاب صفحات من تاريخ الإخوان المسلمين. Dia kata adalah salah orang yang menganggap bahawa Tanzimul Khas ini semata-mata satu pertubuhan jihad untuk menghalau Inggeris dan menghapuskan pengikutnya. Bahkan seperti yang kami sebutkan, mereka adalah benih awal untuk kerajaan yang baru yang dilatih, terlatih untuk memimpin dan memerintah dan meliputi semua bentuk masalah dan menyelesaikannya.
dan mereka telah melaksanakan perkara ini tanpa ada pengalaman yang sebelumnya. Jadi dia kata tanzimul khas bukan sekadar nak halau untuk tuntut kemerdekaan dan halau Inggeris, tapi selain itu dia juga nak jadi pemerintah, maksudnya lepas halau Inggeris guling kerajaan yang ada dan lantik dia jadi kerajaan. Ha? Sebab itu kata Syekh Mahmud Abdul Halim Mahmud, salah seorang anggota Ikhwan Muslimin Syekhul Azhar, dia kata tara tanzimatul ikhwan أن تحرير مصر من الحكم القائم بها هو مجرد وسيلة لتمكين الحكم الإسلامي من القيام بها. الإخوان المسلمون berpendapat bahawa membebaskan Mesir daripada hukum yang kerajaan sedia ada, kerajaan Malik Faruq, adalah satu jalan untuk menegakkan Islam. Maksudnya bagi dia bukan sekadar buang Inggeris, bahkan buang sekali dengan kerajaan raja. Lagi tu Mesir masa tu diperintah oleh raja. Baik. Sebab itulah Ahmad Raif menyifatkan Abdul Rahman As-Sindi sebagai rajulun asha mukhtafiyan an a'yuni syurtah wal raqaba wa ya'malu ala isqat an-nizam. Abdul Rahman As-Sindi digambarkan oleh Ahmad Raif sebagai laki-laki yang hidup bersembunyi daripada mata-mata polis dan bekerja keras untuk menggulingkan kerajaan raja. Ha? Baik. Dan juga apa nama? Kita kata Tanzimus Sirri. Okey, itu kita tengok dia punya apa nama, apa yang dia buat dalam sudut dia adalah memang ditugaskan untuk menegakkan kerajaan Islam kononnya. Ha? Dengan cara kekerasan, of course. Sebab itulah Ali Ishmawi dalam kitab dia At-Tarikh As-Sirri li Jama'atil Ikhwanil Muslimin, sejarah rahsia Jama'at Ikhwanil Muslimin, dan Ali Ishmawi adalah anggota, di antara anggota sel yang terakhir Tanzimul Khas. Tanzimul Khas bubar yang last kali 1965. Tanzim yang dipimpin oleh Syed Qutub. Ha, lepas matinya Syed Qutub ni kita akan sebut Tanzimul Khas ni apa jadi. Baik. Tanzimul Khas kalau kita melihat sendiri apa nama dia punya gerakan dia itu, dia memang nak menubuhkan kita panggil kerajaan Islam dengan cara menegakkan thawrah ataupun revolusi. Dan memang disebut oleh Ali Ishmawi bahawa penubuhan Tanzimul Khas berdasarkan kepada kajian-kajian kepada gerakan-gerakan batiniah yang telah ada pada zaman awal Islam, seperti gerakan Hashashin, gerakan Ismailiyah dan gerakan Abbasiyah sendiri, macam mana mereka jatuhkan Bani Umayyah. Maka ini semua menjadi panduan. Sebab itulah Hasan Banna buat usrah, kan? Itu kalau kita mengaji sejarah, itu adalah modus operandi Abbasiyah masa dia nak gulingkan Bani Umayyah. Maka tidak ada lagi tafsiran lain melainkan itu memang modus operandi untuk gulingkan kerajaan secara rahsia. Baik. Jadi sudah muncul dalam Islam fikrah untuk menggulingkan kerajaan. Baik. Jadi apa yang dibuat oleh Tanzimul Khas ini, kita akan tengok dia punya jenayah-jenayah yang dibuat. Di antara tindakan Tanzimul Khas yang menonjol ialah pembunuhan Perdana Menteri Mesir Ahmad Mahir Bashar tahun 1945 Masihi. Ini adalah dianggap irtian siasi yang pertama, pembunuhan politik yang pertama yang dilakukan oleh Tanzimul Khas. Dilaksanakan oleh seorang lelaki nama dia Mahmud Al-Isawi. Menurut catatan Mahmud As-Saf adalah juga anggota Tanzimul Khas, dalam buku dia Ma'al Imam Al-Shahid Hasan Al-Banna, bersama dengan Imam Al-Shahid Hasan Al-Banna. Dia sayang Hasan Al-Banna lah kan. Ahmad As-Saf menyebut dalam kitab dia, dia kata memang sebelum berlakunya pembunuhan Ahmad Mahir Pasha, Abdul Rahman As-Sindi telah memanggil anggota Tanzimul Khas untuk bermesyuarat berkenaan membunuh Ahmad Mahir, kerana mereka tidak bersetuju
kerajaan Ahmad Mahir Pasha menyokong tentera pakatan, menentang tentera Aziz masa Perang Dunia Kedua. Ahmad Mahir masa tu dia ada ijtihad dia, dia kata Inggeris janji kalau sokong dia lepas Perang Dunia Pertama merdeka. So dia, jadi dalam masalah macam ni kita tak boleh kata dia kafir. Tapi ikhwan melihat Ahmad Mahir jadi kafir of course lah, sebab apa? Dia kata dah menjanji dengan Inggeris. Sedangkan Ahmad Mahir ketika itu disogok oleh Inggeris dengan janji kemerdekaan. British kata kalau sokong kami lawan Jerman dengan Itali, kita bagi merdeka lepas perang. Kan? Sama juga yang berlaku kepada Sharif Hussein. Inggeris kata kalau sokong kami lawan apa nama Osmaniyah, kami bagi kamu jadi khalifah Arab ganti Osmaniyah. Dia pun terpengaruh. Kan? Kita tak boleh kata juga dia pun ni memang nak sokong orang putih dan jatuhkan Islam. Baik. Jadi di antara jenayah-jenayah besar yang dibuat ialah pembunuhan Ahmad Mahir Bashar 1945, di mana dia adalah Raisul Wuzara. Kita baca apa yang disebut oleh Mahmud Asaf. Dia kata da'a Abdul Rahman As-Sindi ila ijtima'in wa kuntu hadiran fih. Abdul Rahman As-Sindi, ketua Tanzim Khas, telah memanggil satu mesyuarat dan aku juga turut hadir. Mahmud Asaf kata aku pun datang sekali. Waqal, dan dia kata, kata Abdul Rahman As-Sindi, innahu yanbaghi an nufakkira fi khuttati liqatli Ahmad Mahir. Dia kata kita perlu berfikir strategi untuk membunuh Ahmad Mahir. Qabla an yu'lina al-harba 'ala al-mihr, sebelum dia mengisytiharkan perang terhadap tentera Aziz, tentera paksi. وقال إنه وضع خطة أولية تقوم على تكليف أحد الإخوان بالمهمة فيزود بمسدس وينطلق إلى مزلقان العباسية وينتظر هناك مرور سيارة أحمد ماهر حيث أن السيارات تبطئ كثيرا من سرعتها عند المزلقان ثم يطلق الرصاص عليه ويكون هناك شخص آخر منتظرا بموتوسيكل. Dia kata yahmiluhu ma'ahu wa yuhriban wa yahruban. Thumma qala Asaf tilka hiya al-khutat al-bada'iyyah allati atharat istiya' min jami' al-hadirin. Dalam kitab beliau Al-Imam Al-Shahid, Ma'al Imam Al-Shahid, muka surat 153. Dia kata Abdul Rahman sini panggil mesyuarat dan aku pun hadir. Dia kata kita perlu bunuh Ahmad Mahir sebelum dia sokong tentera paksi. Dan dia kata dia telah meletakkan satu strategi awal di mana disuruh salah seorang ikhwan dengan tugas ini. Diberi kepada dia pistol dan dia tunggu dekat Mazlaqan Abbasiyah, iaitu lah sekarang ni dekat terowong Abbasiyah di Mesir. Dia kata sebab apa? Di situ kereta akan perlahan. Dia tunggu di situ, bila kereta keluar daripada terowong, sampai keluarnya kereta Ahmad Mahir, maka dia tembak Ahmad di situ. Tembak di situ. Dan ada seorang lagi akan naik motosikal, motosikal, ia akan bawa dia lari, dua-dua sekali lari. Itu adalah rancangan awal yang letakkan. Dan ditugaskan kerja ni Ahmad Abdul Fattah Taha. Tapi Ahmad Abdul Fattah Taha tak berani. Hari keduanya dia minta uzur, dia tak nak. Tapi pada hari ketiganya, keesokannya keluar berita Ahmad Mahir kena bunuh. Maksudnya dia kena bunuh juga hari tu, walaupun Ahmad Taha ni tadi, Abdul Fattah Taha ni tak nak bunuh. Maknanya Abdul Rahman sini dah cari orang lain lah. Wa fil yawmi tali, kata Mahmud Asaf, tala'tu suhuf as-sabah. Esok hari aku bangkit, aku baca paper, kan. Wa idha bi khabar al-ightial yahtallu 'anawin safhati al-ula. Tengok-tengok muka surat penuh, muka surat depan penuh dengan cerita Perdana Menteri sudah kena bunuh. فَظَنَنْتُ أَنَّ أَحْمَدْ عَبْدَ الْفَتَّحِ أَعَادَ التَّفْكِيرِ فِي الْمَوْضُوعِ. Jadi aku anggap mungkin juga Ahmad Fattah ni telah berubah fikiran, pergi bunuh last minute. Kan dia kata aku tak tahu. Tapi yang ditangkap masa tu laki-laki nama Mahmud Al-Isawi, dan dia adalah ahli anggota Hizbul Watani. Jadi
disebabkan dia itu ada ahli parti lain, maka terlepas daripada tuduhan terhadap ikhwan. Namun hakikatnya Muhammad Aisawi adalah tanzim khas yang disetujuk. Sebab apa? Kata pengkaji-pengkaji tanzim dan pengakuan daripada salah seorang anggota tanzim khas sendiri, dia kata memang mereka ni di antara taktik Hasanul Banna adalah dia akan suruh tanzimul khas ni masuk dalam parti-parti lain. Bahkan nanti kita akan sebut macam mana Hasan Banna masukkan tanzimul khas dalam tentera Mesir untuk membentuk free officers. Dia punya gerakan dia begitu dahsyat. Baik. Jadi itu maka terbunuhlah Mahmud Asaf, Mahmud Asaf terbunuhlah Ahmad Mahir Pasha. Itulah kejayaan pertama Tanzimul Khas. Tapi disebabkan dia adalah parti Al-Watani, maka ikhwan tidak dituduh di mahkamah atas perbuatan tersebut. Ahmad Mahir Perdana Menteri. Perdana Menteri Mesir. Mana? Anak Bashir last sekali. Tu dia last. Ni yang pertama, ni operasi yang pertama. Soalan 45. Soalan 45, pembunuhan Ahmad Mahir Pasha. Yang kedua, pembunuhan yang kedua. Yalah, itu tugas dia. Tanzim muka buat apa lagi? Kalau bunuh, kau bunuh orang. Okey, dia tentera. Tahun 1948. Ni pada pertengahan ataupun awal 1948, pembunuhan Ahmad Al-Khazindar. Ahmad Al-Khazindar adalah hakim mahkamah rayuan, di mana dia adalah orang yang bertanggungjawab dalam kes-kes yang melibatkan ikhwan. Sebab ada selain daripada kes bunuh, banyak ikhwan ni ada kes letupkan hotel dan sebagainya. Tapi daripada awal itu atas tujuan untuk melawat Inggeris. Misalnya dia letupkan satu hotel yang kononnya di situ ada tempat orang putih. So ialah hakim masa tu pun dia pun melihat hakim Khazindar ni sekutu British. Jadi mereka pun melaksanakan rencana pembunuhan. Soalan 48, di mana diketuai oleh Abdul Rahman Sindi sendiri. Abdul Rahman Sindi sendiri ketua Tanzimul Khas bersama dengan Mahmud Said Zainuhum. Mahmud Said Zainuhum dan Hasan Abdul Hafiz, tiga orang. Dan mereka telah menggunakan pistol. Dia pun tembak dia di stesen kereta api. Ketika dia tengah naik kereta api, dia pun datang dan tembak dia, dan dia pun berjaya melarikan diri. Ketiga-tiga orang lari. Yang seorang yang tembak itu kena tangkap, tapi yang merancang ini, tiga orang ni berjaya terlepas. Bila berlaku peristiwa tersebut, tangkap memang betul. Yang ni tak boleh lari. Sebab apa? Yang ni memang betul-betul dia ikhwan. Cek-cek tengok, oh ni ahli ikhwan. So nak buat macam mana? Maka Hasan Al-Banna telah panggil satu mesyuarat. Hasan Al-Banna marah kepada Abdul Rahman Al-Sini, kenapa buat benda ni tanpa izin? Bukan sebab dia buat benda salah, tapi buat tanpa izin. Hasan Al-Banna kata Mahmud Asaf, dakhala al-ustaz wa huwa mutajahhimun wa jalasa ghadiban. Sama duduk dan marah. Thumma sa'ala Abdul Rahman Al-Sini qailan, alaysat indaka ta'limat bi alla taf'ala shay'an illa bi idhnin sarihin minni? Qala bala. Dia kata, wahai Abdul Rahman, kan aku dah cakap jangan buat apa-apa melainkan ada izin yang jelas daripada aku. Abdul Rahman kata, betul lah, kan? Betul lah, aku tahu lah benda tu. Jadi kata Hasan Al-Banna, kaifa tasanna laka an taf'ala hadhihi al-fi'la bighairi idhnin? Jadi macam mana kau buat benda tanpa izin? Wa bighairi 'adhin 'ala majlisi idarati nizam, dan tanpa bentang dulu kepada majlis kepimpinan nizam khas. Faqala Abdul Rahman, laqad talabtu al-idhna wa sarahtum fadilatakum bidhalik. Aku dah minta izin dan kamu bagi. Hasan terkejut, bila aku bagi? Kaif, dia kata, hal usarrih lakum wa ana la adri? Bukan, adakah aku bagi tanpa aku sedar? Sama dengan tegang aku bagi izin tanpa aku sedar. Qala Abdul Rahman, kata Abdul Rahman, laqad katabtu ila fadilatikum
Aqul. Aku dah tulis surat sebelum ni kepada kamu. Di mana aku sebut dalam surat tu, ma ra'yakum dama fadlukum fi hakimin zalimin yahkumu bighairi ma anzalallah wa yuqi'u al-adha bil muslimin wa yumali'u al-kuffara wal musyrikin wal mujrimin. Apakah pendapat fadilatikum berkenaan dengan hakim yang zalim berhukum dengan selain hukum Allah dan melakukan kesakitan kepada orang muslim dan bersekongkol dengan orang kafir musyrikin dan mujrimin? Maka jawab kamu, jawab Hasan Banna dalam surat itu, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard fa'tabartu hadha idhnan. Dia kata kamu sendiri jawab dengan ayat ini bahawa dia ni termasuk hukum harabah, boleh bunuh. Jadi aku anggap ini adalah izin. Saya kata, takkan kamu tak faham maksud soalan aku tu adalah khazindar, kata Abdul Rahman. Jadi kalau kamu dah jawab macam ni, boleh bunuh lah. Tapi Hasan Banna marah. Hasan Banna kata, inna talabaka al-izna kana tala'uban bil alfaz falam yakun illa mas'alatan ammah tutlab fiha fatwa ammah. Kamu minta fatwa umum, Hasan Banna kata. Jadi aku jawab umum. Amma mawdu'ul khazindar fahuwa mawdu'ul muhaddad. Ada buah khazindar, isu khas. Kena ada fatwa khas. Betul dia ada cakap tu kan? La budda minal izni sarih fih. Mesti ada izin jelas. Thumma qal. Kemudian kata Hasan Banna. Tengok apa hukuman Hasan Banna. In kana qatluka lil khazindar qad tamma bihusni niyah fa inna alayna diyah. Disebabkan tindakan kamu membunuh khazindar dengan niat yang baik, maka wajiblah ke atas kita untuk membayar diat sahaja ni. Diat, diat bunuh khatak. Bunuh khatak apa ni? Rancang bunuh orang ni, bukan bunuh khatak. Ini bunuh dengan sengaja. Walakinil hukumah dafa'at ta'widan kabiran li usratil khazindar fa usqitat ad-diya 'anil ikhwan. Tapi Hasan Banna kata sebab kerajaan sendiri dah banyak-banyak duit kepada keluarga khazindar, maka dia dikira gugur. Tengok hukuman ni mana fiqh kita pun tak faham. Jadi Hasan Al-Banna kata sebab kamu wahai Abdul Rahman bunuh khazindar dengan niat yang baik. Maknanya Hasan Al-Banna sendiri memang berhajat untuk bunuh khazindar. Cuma tindakan Abdul Rahman sebelum waktunya, itu saja. Ini disebut oleh siapa? Disebut oleh apa nama ma'al imam syaikh oleh Mahmud Asaf dan juga oleh Mahmud Sabbagh dalam Haqiqat Tanzimul Khas. Dan dalam apa nama Ahmad Raif sebut, dia kata Abdul Rahman di sini masa dia tanya tentang khazindar, Abdul Hasan Al-Banna kata law kana rabbana rayihna min al-'alim di. Dia bahasa Mesir lah. Dia kata kalaulah Tuhan kita rehatkan kita daripada mangkuk ni, makhluk ni, kan? Maknanya daripada hakim ni. Jadi Abdul Rahman kata aku anggap kau suruh bunuh. Engkau cakap macam tu. Kau kata kalau Tuhan kita hantar orang yang boleh rehatkan kita daripada khazindar, dah khalas. Maka pembunuhan yang kedua 1948 sebelum pembunuhan Nukrasi ialah pembunuhan Ahmad Al-Khazindar Beg. Kemudian berlaku satu gerakan yang tidak dijangka, iaitulah yang ni berlaku di luar bumi Mesir tapi ada kaitan dengan ikhwan dan sejarah hari ini telah mendedahkan benda ni, iaitulah revolusi terhadap Imam Yahya. Imam Yahya siapa? Yahya Hamiduddin. Yahya Hamiduddin ialah Raja Yaman. Raja Yaman yang telah keluar daripada kerajaan Uthmaniyah. Imam Yahya Hamiduddin yang telah mengasaskan kerajaan Zaidiyah di Yaman. Pada bulan Mac, sekarang kita bulan Mac kan? Bulan Mac 1948. Di mana apa nama? Benda ni berlaku pada 28 Mac. 28 Mac 1948 berlaku satu revolusi di Yaman yang dipimpin oleh Hizbul Ahrar. Parti orang-orang bebas. Free People Party
iaitulah cawangan Al-Ikhwan Al-Muslimun di Yaman, di mana Hasan Al-Banna ada hubungan yang baik dengan Ahmad Ibn Yahya, Raja Muda Yaman. Nah, tengok taktik dia. Sehinggakan Raja Yaman Imam Yahya hadiahkan serban Yaman kepada Hasan Al-Banna, yang dia selalu pakai serban ni, kata anak-anak murid dia, menunjukkan ihtiramnya raja kepada Hasan Al-Banna. Dan raja izinkan, sebab Hasan Al-Banna pergi jumpa dua orang raja masa tu untuk minta izin buat ikhwan di negara dia. Yang pertama King Abdul Aziz Al-Saud. King Abdul Aziz Al-Saud jawab dengan pantas, dia kata negara aku dah Islam, tak perlu pada jemaah lain, selesai masalah. Pergi di Yaman, Imam Yahya niat bagus, tengok nak bagus lah kan, datang nak tegakkan Islam dan sebagainya. Walaupun dan Imam Yahya Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, jadi dia benarkan, ditubuhkan parti di mana di Hasan Al-Banna lantik Abdullah Al-Wazir dan juga Abdullah Az-Zubiri. Abdullah Al-Wazir dengan Abdullah Az-Zubiri, dan kata Mahmud Abdul Halim, Mahmud Abdul Halim sebut dalam kitab dia Ahdath Sana'at At-Tarikh jilid yang pertama muka surat 447, walakinni astati' an uqarr anna fikrat i'dad ash-sha'b al-yamani lis-thawrah qaddamat fi al-markaz al-'am. Dia kata aku boleh pastikan, dia kata, bahawa fikrah untuk membentuk revolusi Yaman, revolusi Yaman ni revolusi dia panggil revolusi perlembagaan, menuntut supaya Imam Yahya melaksanakan pemerintahan raja perlembagaan, menggantikan sistem raja kuasa mutlak. Dia kata aku pastikan bahawa revolusi rakyat Yaman ini telah dimulakan di pejabat Mursyidul Am Ikhwan, di mana Hasan Al-Banna berhimpun dengan Abdullah Al-Wazir yang merupakan ketua revolusi 1948 di Yaman, dan Muhammad Mahmud Az-Zubiri yang juga seorang pelajar di Yaman yang tengah belajar di Darul Ulum Qahirah juga sering berjumpa dengan Hasan Al-Banna. Dan ditubuhkan pada 1944 Parti Hizbul Ahrar tadi, yang kemudiannya berubah menjadi Jam'iyah Al-Yamaniyah Al-Kubra, dan dikeluarkan surat khabar Sautul Yaman. Dan semuanya dalam surat Sautul Yaman ni dia menyebarkan ucapan ataupun tulisan Hasan Al-Banna. Jadi maknanya mereka ni adalah memang cawangan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Al-Qaradawi sebut dalam kitab dia Sirah wa Masirah, وكان في بيروت الأستاذ الفضيل الورتلاني أحد مشاهير علماء الجزائر الذين نفتهم فرنسا من الذين نفتهم فرنسا من الجزائر لخطورتهم ونشاطهم، وقد بقي في القاهرة مدة من الزمن وكان على صلة وثيقة مع الأستاذ البنا، وقد كلفه الأستاذ البنا بملف اليمن والاتصال بأحرارها ورجال الإصلاح فيها، وكان له دور معروف غير منكور في انقلاب اليمن على الإمام يحيى حميد الدين. Ini Al-Qaradawi sebut dalam kitab dia Sirah wa Masirah jilid yang kedua 464. Dia kata adalah di Beirut ustaz yang mulia Al-Wartalani, seorang ulama daripada Jazair yang dibuang oleh Perancis ke Jazair, daripada Jazair. Duduk di Beirut. Dan dia duduk di Qahirah berapa lama, dan dia ada hubungan yang sangat erat dengan Ustaz Hasan Al-Banna, dan Hasan Al-Banna telah melantik dia sebagai orang yang bertanggungjawab dengan isu-isu Yaman dan berhubung dengan gerakan Al-Ahrar dan orang-orang yang apa ni revolusi, dan dia ada hubungan yang sangat erat dalam gerakan revolusi Yaman untuk menggulingkan Imam Yahya Hamiduddin. Dan dalam Ikhwan Online sendiri, dalam dia punya berita dia web Ikhwan yang bertarikh 16 hari bulan 6 2005, dia pun sebut di situ wastamarra al-kifah hatta qiyam ath-thawrah 1948 miladiyah haythu qutila al-imam Yahya Hamiduddin wa nusiba 'Abdullah al-Wazir imaman jadidan li hukmin dusturiyyin syar'i. وكان للإخوان المسلمين
والفضيل الورتلاني ممثل الإمام البنا في اليمن الدور الرئيسي في هذه الثورة. 2005 إخوان sendiri keluarkan kenyataan mereka bertanggungjawab terhadap revolusi menggulingkan dan membunuh Imam Yahya. Ha? Dengan penuh bangganya dia kata, dan berterusanlah perjuangan sehingga munculnya Thawrah atau revolusi 1948 di mana dibunuhnya Imam Yahya Hamiduddin dan dilantiknya Abdullah Al-Wazir sebagai imam yang baru bagi kerajaan berperlembagaan. Abdullah Wazir ni siapa? Tadilah apa nama? Wakil Ikhwan. Dan kata Ikhwanul Muslimin sendiri, dan bagi Ikhwanul Muslimin dan Al-Fadil Al-Wartalani, wakil Imam Al-Banna di Yaman mempunyai peranan utama dalam revolusi ini. Dan revolusi ini menyebabkan terbunuhnya Imam Yahya Hamiduddin. Dan dibunuhnya Imam Yahya. Tapi revolusi ini hanya bertahan lebih kurang 26 hari sahaja, di mana Imam Ahmad ibn Yahya berjaya menggulingkan balik kerajaan revolusi yang baru diwujudkan tadi dan didapat sokongan rakyat Yaman dan of course juga dibantu oleh kerajaan Saudi macam sekarang juga kes dia lebih kurang. Sejarah repeat, history repeat itself kan, orang kata kan. Jadi itulah sunnatullah, orangnya berubah peristiwanya sama. Demikian juga sama macam revolusi sekarang dimulakan oleh Yaman dengan pakatan mereka dengan Amerika, kemudian apa nama masuknya Ali Abdullah Saleh dengan Houthi, di mana kalau ikut sejarah Husain Al-Houthi adalah bekas anggota Ikhwanul Muslimin juga, apa nama, lalu mula revolusi Yaman dan berlakulah apa yang berlaku sekarang. Baik, 1948 berlaku satu peristiwa yang lebih dahsyat, iaitulah apa dia, peristiwa kereta jeep. Polis Mesir berjaya, ketika ini kerajaan Mesir juga sedang berperang dengan Israel of course, dan apa nama Palestin jatuh ke tangan Israel. So 48 tahun yang begitu dahsyat bagi umat Islam, of course kita tahu, dan kerajaan Mesir ketika itu dalam masih lagi di bawah pengaruh British. Raja melantik Mahmud Fahmi An-Nuqrashi Pasha sebagai Perdana Menteri Mesir yang baru daripada parti Sa'diyin. Kemudian kerajaan menemui kereta jeep yang dibawa masuk ke Mesir dan dalam tu ada bahan-bahan letupan, senjata dan juga satu dokumen yang mana mengandungi apa nama, dia kata dalam dokumen tu mengandungi undang-undang, peraturan dan senarai nama Ahli Tanzimul Khas. Yang inilah yang kerajaan Mesir nak sangat. Sebab apa? Dah bunuh Ahmad Mahir, dah bunuh Khazindar. So, mereka tahu ini adalah masalah besar. Jadi, bila terdedah nama ini dan Mahmud Sabbaq dalam kitab dia Hakikat Tanzimul Khas mengaku bahawa dokumen tu memang dia sendiri tulis dengan tangan dia. Tulis tangan. Dan apa nama? Dia sebutlah nama-nama orang yang terlibat dalam membentukkan Tanzimul Khas masa itu, termasuklah Mustafa Mashhur, Abdul Rahman Sindi dan ramai lagi nama-nama yang disebutkan dalam kitab dia Hakikat Tanzimul Khas. Penemuan ini membawa kepada perintah yang sangat dahsyat daripada An-Nuqrashi Pasha, iaitulah pemansuhan Ikhwanul Muslimin. Maka An-Nuqrashi pun isytiharkan Ikhwan diharamkan. Bila Ikhwan diharamkan, maka di sinilah kita kata bermulanya episod yang kita kata detik perubahan yang besar dalam sejarah Islam. Apabila Al-Ikhwan Muslimun diharamkan dan ditangkap dan dirampas segala harta benda mereka semua. Jadi sebagai reaksi daripada tindakan ini, seorang pemuda remaja bernama Abdul Majid Ahmad Hassan, Abdul Majid Ahmad Hassan yang memakai baju polis, Zaid Dhabit Polis, dia kata, lalu dia telah tembak An-Nuqrashi Pasha di depan, dia keluar daripada kereta, tembak. Baik,
Kita tengok apa yang disebut oleh Mahmud As-Saff dalam kitab dia Ma'al Imam Syahid. Faqamat majmu'ah Ahmad Fuad wa kana dhabitan bi syurtah ضمن تنظيم الوحدات الذي كان يشرف عليه صالح شادي وكان يضم مالك يوسف وشفيق أنس وعاطف عطية حلمي وعبد المجيد أحمد حسن ومحمود كامل بالرسم خطة قتل النقراشي باشا. ونجح عبد المجيد أحمد حسن في مهمته بعد أن تنكر في زي ضابط بوليس وقتل النقراشي رميا بالرصاص وهو على وشك دخول المصعد متجها إلى مكتبه في وزارة الداخلية. Dia kata apa? Maka apa ni, sekumpulan yang diketuai oleh Ahmad Fuad dan juga menghimpunkan Malik Yusof, Syafiq Anas, Atif Atiyah Hilmi, Abdul Majid Ahmad Hassan dan Mahmud Kamil. Mereka ni semua adalah anggota Tanzimul Khas untuk meletakkan rencana pembunuhan Nuqrashi Pasha. Dan berjayalah Abdul Majid Ahmad Hassan dalam tugasnya setelah dia menyamar sebagai polis dan membunuh Nuqrashi dengan tembakan pistol ketika dia hendak masuk ke lift menuju ke pejabat dia di wizarah Kementerian Dalam Negeri. Baik. Apa pendapat ikhwan terhadap pembunuhan? Walaupun timbul pelbagai penafian daripada Hasan Al-Banna sendiri bahawa dia mengarahkan benda ini, tapi kita tahu bahawa pada waktu ini benda ini dah lepas daripada tangan Hasan Al-Banna. Tanzimul Khas sudah bergerak dengan arahan Abdul Rahman Al-Sini tanpa lagi terikat dengan Mursyidul Am sebab ikhwan sudah dimansuhkan. Kita lihat apa disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ahli senior ikhwan. Kali masuk ikhwan masa dia sekolah menengah, ketika mana Hasan Al-Banna datang melawat sekolah dia, dia kata dia terpengaruh dengan Hasan Al-Banna, dia masuk usrah. Lama lah, sekarang Qadri pun dah hampir 40 lebih, sekarang masuk 90. Waqabala ammatul ikhwan ightiyalan nuqrashi bifarah bifarihah mashubatin bilhadar. Dia kata, macam mana reaksi orang ikhwan? Majoriti orang ikhwan menganggap pembunuhan Nuqrashi itu sebagai satu kegembiraan bercampur dengan hati-hati. Faqad radda Abdul Majid Hasan lahum karamatahum. Abdul Majid Hasan telah mengembalikan kemuliaan mereka. Wa athbata anna lahmahum masmumun la yu'kal. Dan bahawa daging ikhwan beracun tidak boleh dimakan. Wa anna man i'tada 'alaihim la budda an ya'khudha jazaa'ah. Dan siapa yang mencabar mereka pasti kena hukum. Wa kana al-jaw as-siyasi al-'am fi Misr yusighu dhalik. Dan keadaan politik Mesir pada ketika itu membolehkan benda ini. Oh, maknanya yang membolehkan bunuh orang ni apa? Politik Mesir. Kacau juga tu. Kan? Menurut Mahmud As-Sabbaq, salah seorang anggota Tanzimul Ikhwan, pembunuhan Nuqrashi Pasha adalah fardu ain. لا يمكن أن يعتبر أن قتل النقراشي باشا من حوادث الاغتيالات السياسية فهو عمل فدائي صرف قام به أبطال الإخوان المسلمين لما ظهرت خيانة النقراشي صارخة في فلسطين وحل جماعتهم واعتقل قادتهم وصادر ممتلكاتهم وحرم أن تقوم دعوة في مصر تدعو إلى هذه المبادئ الفاضلة إلى الأبد فكانت خيانته صارخة لا تستتر وراء أي عذر أو مبرر مما يوجب قتل هذا الخائن شرعا ويكون قتله فرض عين على كل مسلم ومسلمة. Tidak mungkin kita anggap pembunuhan Nuqrashi Pasha termasuk pembunuhan politik, bahkan ia adalah tindakan fidai, bunuh diri, yang semata-mata dilakukan oleh pejuang-pejuang ataupun pahlawan-pahlawan Ikhwanul Muslimin setelah jelasnya pengkhianatan Nuqrashi terhadap bumi Palestin. Mereka anggap Nuqrashi bertanggungjawab akan kekalahan Palestin jatuh ke tangan Yahudi selepas 48. Padahal takkan Nuqrashi seorang. Logiklah sikit fikir kan. Tapi yang betul dia yang sebab kedua ni, wa halla jama'atuhum, dan dia telah memansuhkan jamaah ikhwan.
menangkap pemimpinnya, merampas harta mereka dan mengharamkan untuk adanya dakwah di Mesir yang menyeru kepada prinsip-prinsip yang fadil, prinsip-prinsip yang baik. Ini Ibn Qasyi haramkan terus pertubuhan di Mesir masa itu. Maka pengkhianatannya jelas, tidak ada uzur, tidak ada lagi peluang yang mewajibkan untuk dibunuhnya secara syar'i. Allahu Akbar. Wajib bunuh syar'i. Dan jadilah pembunuhannya itu fardhu ain atas setiap muslim dan muslimah. Bayangkan? Fardhu ain bunuh seorang pemimpin Islam. Sebab apa? Bagi Mahmud Sabah Ibn Qasyi kafir. Sebab apa dia kafir? Sebab dia telah memansuhkan jemaah. Sebab tu masa polis tanya Abdul Majid Hasan, kenapa bunuh Nukrashi? Dia kata Nukrashi mengharamkan ikhwan. Ikhwan adalah Islam. Dia kata ikhwan adalah Islam. Mengharamkan ikhwan makna mengharamkan Islam. Mengharamkan Islam maknanya kufur. Itu jawapan dia masa tu. Ha? Jadi maknanya kita kata ini adalah kita kata sejarah tanzimul khas. Jadi kita nampak di sini adalah satu tindakan yang jelas tertubuhnya kita panggil Jamaatul Ikhwan dengan fikrah ini, menghidupkan balik fikrah Al-Khawarij dari sudut mereka membenarkan pembunuhan siasah. Dan Mahmud Sabbagh datangkan banyak dalil-dalil secara syar'inya mengharuskan tindakan-tindakan tanzimul khas. Tapi kita kata tindakan itu ialah tala'ub, main dengan dalil. Yang ada yang boleh arahan untuk bunuh ni, kita kata Islam hanya jadikan halalnya darah di tangan hakim, bukan tangan kita. Kita tak boleh buat satu kumpulan kita sendiri lepas tu kita pergi bunuh orang tu, bunuh orang ni, tak boleh. Kalau betul nak lawan Inggeris, lawan Inggeris. Kalau betul nak lawan Yahudi, pergi perang di Palestin. Kan? Walaupun dia berkata kami memang nak pergi perang, tapi dihalang oleh Nukrashi. Sebenarnya senjata yang jumpa dalam jeep tu kami nak hantar pergi Palestin dan sebagainya, bla bla bla. Apa yang mereka bagi alasan masa tu? Tapi kita tahu bahawa hakikatnya mereka memang merancang untuk menggulingkan Raja Farouk. Dan ianya berlaku pada bulan Julai 1952. 1949 Hassan al-Banna dibunuh pada bulan Januari ataupun Februari lebih kurang. Nukrashi Basha dibunuh pada Disember 1948. 1949 Hassan al-Banna sendiri dibunuh. Ketika itu tersebarlah yang ni, yang bunuh Hassan al-Banna adalah parti As-Sa'diyin. Yang ni parti Nukrashi lah. Tapi menurut, tapi yang ni sensitif lah. Menurut kenyataan Khalifah Atwah daripada bekas anggota Tanzimul Khas, Khalifah Atwah nama dia. Dia ni bekas anggota Tanzimul Khas dan dia diantara yang dituduh terlibat dalam cubaan membunuh Jamal Abdul Nasir dalam peristiwa Manshiyah. Dia mengaku bahawa pembunuhan Hassan al-Banna dirancang sendiri oleh Tanzimul Khas juga. Setelah mereka melihat Hassan al-Banna tidak lagi relevan, tidak lagi relevan setelah dimansuhkan Ikhwanul Muslimun. Dan dengan wafatnya Hassan al-Banna 1949, Al-Ikhwan memasuki fatrah yang begitu dahsyat di mana mereka berlaku perebutan kuasa dalaman. Perebutan kuasa dalaman dan sejarah mereka, mereka inqisamat, perpecahan yang paling dahsyat sekali ialah perebutan kuasa di antara Abdul Rahman As-Sindi selaku ketua Tanzimul Khas dengan Hassan Al-Hudaibi, mursyid yang baru nanti. Dan apabila Hassan Hudaibi pecat Abdul Rahman Al-Sindi dan lantik orang lain ganti tempat dia, Abdul Rahman taklah terima benda tersebut. Dan berlakulah apa nama peristiwa yang banyak, di antaranya terbunuhnya, di antara masa tu berlakulah pergaduhan sama Tanzimul Khas. Di antaranya dia pembunuh setiausaha Tanzimul Khas Said Faiz. Said Faiz yang sokong ketua yang baru, tak sokong Abdul Rahman Al-Sindi. Geng-geng Abdul Rahman Al-Sindi hantar dekat dia kotak halwa, halwa maulid. Hari maulid orang Mesir dia bagi kuih-kuih kan. Macam apa? Macam orang Halloween tu pergi kutip gula-gula tu. Kan? Ini masa tu Ikhwan pun masa tu tengah sambut maulid. Dia hantar halwa itu kepada apa nama Said Faiz. Said Faiz apa nama? Buka meletup. Meletup mati dia dengan adik dia.
itu masa sejarah pentelingkahan sama Tanzim Khan dahsyat. Di antara yang tidak menyokong Hasan Hudaybi masa itu adalah Muhammad Al-Ghazali dan juga Syed Sabiq. Juga Muhammad Al-Ghazali dipecat daripada Ikhwan kerana tidak bersetuju dengan Hasan Hudaybi. Mursyid yang kedua. Berterusan peristiwa pembunuhan 1949, sebenarnya ada satu lagi sel yang ditubuhkan oleh sebelum tu kita tengok dulu apa lagi tindakan Tanzim Al-Khas ni. Di antaranya ialah meletupkan bom-bom di seluruh kawasan Kaherah pada 3 hari bulan Disember 1946 selepas pukul 10 malam. Lepas tu di antaranya adalah meletupkan bom ataupun membaling bom ke kawasan polis dalam demonstrasi Khodaiwi, demonstrasi sekolah Khodaiwi. Juga ini juga dilakukan oleh Ikhwan Tanzimul Khas. Cubaan membunuh Ibrahim Abdul Hadi Pasha, Perdana Menteri Mesir. Yang mana Perdana Menteri selepas Nukrasi juga mereka cuba bunuh. Dan dikatakan ini adalah kali pertama Ikhwan menggunakan sayarah mufakhakhah. Bom kereta. Ini buat pertama kali dalam sejarah munculnya penggunaan bom kereta, letupkan kereta macam yang ISIS rancang nak buat masa Malik Salman itu ni. Di antara lagi yang mereka bunuh ialah pembunuhan setiausaha mereka sendiri, iaitu Syed Faiz, yang mana dia juga adalah yang terlibat dalam rancangan membunuh Nukrasi. Tapi disebabkan bergaduh dengan Abdul Rahman Al-Sindi, maka Abdul Rahman Al-Sindi hantar bom dan bunuh dia. Macam kita sebut tadi, itu di antara dia punya inilah. Dan juga serangan ke atas pejabat Mursyidul Am, mana Abdul Rahman Al-Sindi tidak setuju dengan Hasan Hudaybi, maka dia serang Hasan Hudaybi di pejabat dia, letak pistol kat kepala, so dia letak jawatan. Hasan Hudaybi terpaksa lari dan sebagainya. Banyaklah peristiwa masa tu. Banyaklah peristiwa yang berlaku dalam tempoh itu. Tapi 1952, selain itu, selain daripada Tanzimul Khas juga telah dimasukkan dalam tentera. Tanzimul Khas dimasukkan dalam tentera. Ini kita nak tengok apa disebut sebagai peristiwa penggulingan Raja Faruq. Ini penting juga untuk menunjukkan bagaimana munculnya fikrah Ikhwan yang fikrah Khawarij yang moden. Hasan al-Banna mengikut catatan daripada catatan daripada pengikut-pengikut dia, dia telah menubuhkan apa disebut sebagai Dubbatul Ahrar. Dubbatul Ahrar ni apa makna? Free officers dalam tentera, yang mana mereka itu adalah sel ataupun sel, panggil sel istilah sekarang ni, sel Tanzimul Khas dalam tentera. Di mana ditubuhkan bersama dengan Aziz Al-Misri dan juga Mahmud Sagh Labib. Dan di antara yang join Tanzim itu ialah Jamal Abdul Nasir masa zaman Hasanul Banna. Dan Hasanul Banna telah tugaskan Aziz Misri dan Mahmud Sagh Labib untuk menyusun gerakan menggulingkan Raja Faruq dengan tarikh yang sama yang berlaku, 23 Julai 1952. Tapi Hasan Banna kena bunuh 1949, maka sel itu macam terhenti sekejap. 1950, Jamal Abdul Nasir hidupkan balik sel ini. Dan dan dalam tempoh Hasan Banna itu meninggal, Mahmud Sagh Labib ketua Dubbatul Ahrar juga meninggal dunia sakit. Dan dia serahkan jawatan kepada Jamal Abdul Nasir. 1950, Jamal Abdul Nasir tubuhkan balik sel Dubbatul Ahrar.
Tapi Jamal Abdul Nasir di sini masalah dia timbul. Jamal Abdul Nasir kata dekat Hasan Udaibi, dia kata untuk mengelakkan ikhwan dituduh terlibat dengan menggulingkan Raja Farouk, dia kata, dan untuk membolehkan revolusi kita ini direstui oleh Inggeris supaya Inggeris tak sokong Raja Farouk, dia kata eloklah ikhwan jangan nampakkan pelibatan dalam revolusi. Maka sedikit demi sedikit dikurangkan jumlah orang ikhwan, dan Jamal bawa masuk geng-geng yang bukan Islamis, kita kata tentera-tentera yang lain yang pahaman nasionalis ni, untuk menggulingkan raja. Maka ketika itulah orang ikhwan ni berbelah bahagi terhadap Jamal ni, apa ni, dia ni betul ke tak ni, kan? Jadi timbullah di sana Hasan apa nama, ucapan-ucapan sangkaan, iaitu lah apa dia, Jamal sudah khianat. Dan kita dah sebut dalam bai'at Tanzim Sirri, siapa khianat maka halal darah. Hasan Udaibi ada pandangan yang lain. Dia kata, tak apa, biar dia guling raja dulu. Dah dia berjaya, nanti kita mai di atas jadi kerajaan. Ini fikrah yang setiasa ada lah otak orang ikhwan yang cukup tak kerti. Itu maaf lah sebut, kan? Memang tak bijak kalau macam tu, kan? Jadi dia nak anggap dia tu adalah wasi, dia macam Ayatullah, kan? Macam Khomeini, orang dah gulingkan syah, dia pun turun terbang mai ni raja. Macam tu lebih kurang lah, kan? Fikrah tu ada daripada ikhwan sebenarnya. Yang tapi yang berjaya praktik Khomeini seorang. Hasan Utabi tak berjaya. Hasan Utabi nak buat macam tu lebih kurang. Maknanya dia pergi duduk jauh-jauh, jangan terlibat dengan pengulian raja. Lepas dah menang semua, dia pun datang okay, lantik jadi raja yang baru ataupun Perdana Menteri yang baru. Bulan Julai 1952, maka dilaksanakanlah gerakan. Raja Farouk masa tu ada dekat istana di Iskandariah, lari pergi istana Tin dan dikepung dan disuruh turun takhta. Maka dia halau keluar daripada Mesir dengan kapal dia, kapal Al-Mahrusah. Dia pergi ke Naples, Itali. Lari duduk di sana. Dan ketika itu diangkatlah Raja Fuad yang kedua, yang ketika itu diusung dalam troli. Sebab apa? Dia mesti baby. Raja Fuad tu baby kecil, mesti minum susu lagi. Tapi mak dia Nariman dengan ayah dia Raja Farouk kena halau pergi ke Itali. Maka tentera pun berjaya lah gulingkan raja, dan ikhwan agak lewat sehingga bulan Ogos barulah ikhwan isytiharkan bai'at kepada Jamal. Ini sokong revolusi. Sebab apa? Ikhwan nak pastikan raja keluar daripada Mesir tu. Betul-betul Saurah ni berjaya. Takut saya kita dah umum Saurah ni berjaya, kita dah sokong apa, tiba-tiba sekejap lagi tengok orang putih bawa balik raja balik ke apa ke, nanya kita. So bulan 8 1952 barulah Hasan Udaibi hantar surat menyatakan sokongan kepada revolusi. Yang berperanan besar dalam revolusi masa itu adalah tahun 1951, balik seorang lelaki daripada Amerika. Dia ni dihantar ke Amerika untuk mengkaji sistem pendidikan, untuk dibawa balik sistem tu ke Mesir. Dia pegawai pendidikan. Masa dia di Amerika, dia dengar pembunuhan Hasan Al-Banna. 1950-51 dia balik ke Mesir, dan dia ni lelaki ni nama dia Said Qutb Ibn Ibrahim. Said Qutb Ibn Ibrahim. Dia dianggap sebagai oleh Jamal Abdul Nasir sendiri, Jamal Nasir pernah sebut, dia adalah spiritual father kepada revolusi. Sebab Said Qutb seorang ahli falsafah. Dia mengaji dengan Muhammad Abbas Al-Aqad. Kemudian dia ni seorang ahli falsafah. Dia balik dan dia terkesan dengan Islam, dan dia mula tulis kitab dia Al-Adalah Al-Ijtima'iyah, yang memberi kesan maruf kitab itu, kitab yang dalam tu wal'ayazubillah penuh celaan terhadap Uthman dan sebagainya. Kita akan bentang nanti Said Qutb punya pandangan terhadap Uthman bila sampai tajuk Syiah nanti. Said Qutb balik dengan kitab dia Al-Adalah Al-Ijtima'iyah. Dia join apa nama Muhammad Najib selaku presiden masa itu, ketua apa ni, presiden Mesir yang pertama, telah apa nama minta Said Qutb join tentera revolusi.
Maka Syed Qutb join sebentar jadi dia punya penasihat revolusi. Kemudian Jamal Abdul Nasir, bila Syed Qutb balik ke 1952-1953, Syed Qutb dilantik sebagai pengarah dakwah ikhwan sekaligus mengetuai Tanzimul Khas yang baru. Ha? Sebab apa dia pengaruh? Sebab Syed Qutb masa tu begitu terpengaruh dengan, nanti kita akan sebut siapa lagi seorang. Jadi kita nak cerita sejarah ikhwan tu. Yang bawa fikrah yang sama, tafsir Islam siasi, iaitulah Abul A'la Al-Maududi. Syed Qutb sangat terpengaruh dengan fikrah Abul A'la, dan Syed Qutb lebih berani dalam mengisytiharkan kerajaan sebagai kafir. Kemudian Muhammad Najib digulingkan oleh Jamal. Maksudnya Muhammad Najib ni sebenarnya dia bukanlah orang yang digemari sebagai presiden. Cuma dia dilantik atas dasar pangkat dia lebih tinggi. Jamal masa tu kolonel. Dia tak naklah tiba-tiba tu dia letak orang yang bawah. Dia macam transition saja. So habis tempoh Najib telah dibuang daripada jawatan. Walaupun dia letak jawatan tapi dengan paksaan lah maksudnya. Muhammad Najib tak puas hati dengan tindakan tersebut sebenarnya. Dia masih lagi teringat jadi presiden. Maka berlaku pula peristiwa di mana Syed Qutb pada 1954 muncullah desas-desus ikhwan sudah mula mengkafirkan Jamal Abdul Nasir. Sebab apa? Jamal Abdul Nasir buat perjanjian dengan Inggeris. Alasan yang sama. Kemudian sehinggalah tahun 1965 tertubuhnya satu tanzim khas yang baru yang dipimpin oleh Syed Qutb sendiri, dan mulalah bibit takfir makin kuat masa itu. Kerajaan kafir, semua orang Islam sudah kafir, semua sudah kafir dan sebagainya. Maka berlakulah peristiwa cubaan membunuh Jamal Abdul Nasir, iaitu peristiwa Manshiyah. Tapi Jamal selamat. Itu dahsyat tu, dia selamat kan. Waktu orang ikhwan kata tengok tu, macam mana kalau ni semua rencana dia sendiri. Kalau betul kami nak bunuh, matilah dia. Ikhwan kata. Kan? Wallahu'alam macam mana tu kehendak Allah Azza wa Jal. Dan di situ timbulnya fikrah yang pertama untuk menggunakan Hizamun Nasir. Hizamun Nasir ni apa? Rancangan dia pun nak bunuh Jamal masa tu adalah tembak dulu. Kalau tak kena, satu orang akan terpa api dekat dia, peluk dia dan letupkan diri menggunakan tali pinggang bom. Itu buat pertama kali dalam sejarah Islam muncul suicide bomber lah. Itu adalah fikrah yang pertama muncul dalam ikhwan, dan itu adalah sejarah moden menggunakan bom untuk letupkan. Tapi Jamal terselamat daripada hadithul manshiyah, dan menyebabkan ramailah orang ikhwan kena tangkap, termasuklah Syed Qutb, yang akhirnya Syed Qutb dihukum bunuh. Kita sebutkan secara lalu rentetan sejarah ikhwan ni. Kita berhabis buat. Dan akhirnya penangkapan Syed Qutb ini membawa satu revolusi pemikiran yang baru dalam kalangan pengikut-pengikut dalam penjara khususnya. Kitab-kitab Syed Qutb mula tersebar, dan kerajaan masa itu tidak melihat dari sudut ancaman ideologi. Sebab itu masa itu kalau orang ikhwan dalam penjara nak kitab Syed Qutb, kerajaan hantar meh. Hubuh lagi tafsir Zil Al-Quran dalam penjara. Kan? Jadi mereka pun dalam tu buat usrah semua, baca apa semua. Akhirnya disimpulkan kerajaan dan manusia seluruhnya irtadat al-bashariyah kulluha. Macam kata Syed Qutb. Pendapat Syed Qutb ialah manusia seluruhnya semua telah murtad kecuali al-isabatul muslimah. Yang ni dia punya geng sahaja. Ha? Maka keluar daripada penjara selepas itu, bila keluarnya, datangnya zaman Anwar Sadat. Anwar Sadat ambil langkah macam nak berbaik-baik dengan mereka ni, maka mereka ni lepaskan daripada penjara. Maka tertumbuhlah dua jemaah besar masa itu di Mesir, Al-Jama'atul Islamiyah dan juga jemaah Tanzimul Jihad. Tanzimul Jihad. Jemaah Islamiyah ma'ruf disebut sebagai jemaah takfir wal hijrah. Mereka ni dengan idea yang, dan mereka adalah kemunculan satu bentuk firqah khawarij yang sangat jelas. Terpengaruh dengan fikiran Syed Qutb, jemaah Islamiyah ataupun jemaah takfir wal hijrah ini mewajibkan kita mengkafirkan semua orang, mengharamkan belajar membaca dan menulis. Sebab apa dia kata? Belajar baca tulis saja dia kafir. Dan mereka mewajibkan orang supaya berhijrah. Maka mereka pun lari piduk dekat sahara, dekat padang pasir, dan hanya guna senjata-senjata yang bentuk pisau pedang sahaja.
Sebab dia kata Nabi sebut kita ni umat yang tidak tahu baca dan tulis. Jadi tak boleh masuk sekolah kerajaan, kerja kerajaan dianggap kafir. Masa itu dah muncul fikrah fikrah tersebut. Dan berakhir pada tahun 1981 dengan pembunuhan Anwar Sadat, dilakukan oleh Jamaah Islamiah dan juga Tanzimul Jihad. Tanzimul Jihad. Dan berlaku selagi penangkapan terhadap mereka. Jamaah Islamiah pada hari ini telah mengumumkan mereka bertaubat dan tarik balik semua fikrah-fikrah mereka yang lama. Dan majoriti ahli Tanzimul Jihad dan ahli Jamaah Islamiah ini, majoritinya kemudiannya lari ke Afghanistan masa perang Afghanistan. Dan di sanalah mereka membentuk jemaah yang baru disebut sebagai Tanzimul Qaidah. Tanzimul Qaidah. Itu kita akan bahas nanti. Cuma itu dia punya sejarah ringkas supaya kita tahu macam mana ending dia, Tanzimul Khas. Maka di situ dia berakhir. Membentuk sebagai Al-Qaidah dan hari ini membentuk pula Daesh. Jadi kita tak nak bincang support daripada Amerika dan sebagainya, itu ada. Itu dibahaskan memang apa nama? Kalau ikut catatan-catatan sejarah, memang Hassan Al-Banna ada bertemu dengan CIA untuk dapatkan bantuan. Tapi ni benda ni sensitif, kalau kita buka gorong orang marah. Orang kata kita anti-Islam, ha, kan? Silap-silap hari bulan darah kita pun jadi halal lepas ni, kan? Wallahiyadzubillah. Tapi kita kena beritahu fakta je lah. Fakta dia itu memang ada. Dan Syekh Mahmud Syakir dalam laporan dia kepada Raja Abdul Aziz, memang Syekh Mahmud Syakir sebut dengan jelas bahawa Hassan Al-Banna dapat bantuan daripada Barat. Itulah di antara benda yang berlaku lah. Baik. Jadi itu awalnya Ikhwan Muslimin selaku pencetus ideologi Khawarij moden. Kita masih lagi perlu bahaskan pemikiran Abu'l-A'la dan juga pemikiran Syed Qutub, dan kita nak tengok macam mana dia punya i'tiqad. Ini kita dah cerita sejarah dia. Kita nak tengok macam mana i'tiqad dia puan ni. Siapa yang dianggap kafir di sisi Khawarij moden, macam mana orang tu boleh kafir, dan apa hukumnya kalau dia kafir. Itu semua kita akan bahaskan pada minggu depan insyaAllah. Ada soalan? Banyak sangat maklumat, tepu tak lah. Ustaz, ya. Secara ringkas ni, apakah Sahabana ni kita dianggap dia masuk golongan yang kafir? Sahabana kita tak dah nak hukum dia sebagai kafir. Tapi dia adalah ahli bid'ah, itu ialah ahli bid'ah. Saya kata ahli bid'ah. Ahli bid'ah kerana dia memang Hassan Al-Banna Sufi. Hassan Al-Banna Sufi Syazili. Itu apa nama? Satu keistimewaan lah. Seorang Sufi berjaya mengumpulkan tentera. Sebab tu kata Umar Tlemcen, Mursyidul Am yang ketiga, Hassan Al-Banna bi kulli sufiyyati bi sufiyyatihi huwa alladhi ansha'a al-inqilab. Hassan Al-Banna dengan kesufiannya lah yang telah menimbulkan revolusi untuk guling Raja Faruk. Maksudnya dia memang idea tu datang daripada dia. Kita boleh komen sikit tentang peranan Universiti Al-Azhar pada zaman-zaman ini. Macam tak nampak peranan Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar peranan dia seperti biasa lah. Dia selaku tempat pengajian Islam. Dan kita tak nafikan jasa-jasa Al-Azhar yang begitu banyak. Ulama-ulama Azhar yang besar-besar yang kita hormat seperti Ibn Hajar Asqalani. Ini ulama Azhar yang hebat-hebat datang. Tapi tidak bermakna kita menerima semua yang datang daripada Al-Azhar. Apa yang dia bawa daripada ajaran tasawuf dan ajaran ilmu kalam, maka ini kita tak terima lah. Kerana dia berlawanan dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Wallahu a'lam bis-shawab. Kata tak soalan, kita pun dekat ni. Aku qulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kuliah khas Sabtu ni 11 Mac 11:30 pagi, Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ustaz Halim Hasan. Sabtu ni ya. Dan hari Ahad berikutnya 12 Mac 2017, Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Dato' Abdul Basit Abdul Rahman. Wallahu a'lam.